Oke, selamat pagi teman-teman. Kita sedang ada di kota wisata nih. Kami Speed Kowis Loop Sisi sedang melaksanakan satu event balapan kami Speed Kriterium 2023. Oke, sebentar lagi nomor pertama akan dilaksanakan, nomor seri. Ya, para pembalap sudah datang bersiap-siap untuk melakukan balapan. Mantap. Wah, ini ada Mas Juwanto nih, calon juaranya nih. Oke, nomor 325 itu Juwanto tuh, calon pemenang ini. Oke, ini Shelly tapi isinya pembalap semua, pembalap tangguh semua nih. Oke, komisar kita Pak Dendi sedang memberi pengarahan kepada para peserta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini 9 lap katanya. Oke, ini by point. Oke, ya, jadi ini by point, 3 kali intermediate sprint. Ya, lap ketiga, lap keenam dan lap ketiga dan lap terakhir sprint. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan start ya. 4 3 2 1 go. Ya, pembalap sudah start. Go go go. Mantap. Ini suasana di tempat start finish pagi-pagi tanggal 26 Februari 2023 di kota wisata. Oke, mudah-mudahan balapan hari ini lancar. Cuaca memang ada gerimis tapi masih oke. Ini seminggu terakhir katanya ini selalu hujan, jadi mudah-mudahan saja hari ini tidak membesar hujannya dan balapan semuanya lancar, no accident dan dengan result yang akurat. Amin. Oh, ini sudah ada pembalap yang breakaway. Oke, 324 breakaway juga coba. Ya, rombongan terpisah beberapa puluh meter saja. Ini habis ini kan finish nih. Ya. Sprint. Ya. Jadi siap-siap begitu mereka datang berikutnya diambil videonya dari sana sampai ke sini. Oke, ya. Siap. Oke, pembalap ini akan mengambil intermediate sprint sekarang. Kita lihat 324, 332. Ya. 324 dan 322. Ketiga keempatnya. Oke, ini satu pembalap mengalami trouble barusan, nomor 322. Pembalapnya Kowis Loop, dia mendapatkan satu kali free lap menunggu rombongan di mana dia tadi mendapatkan trouble, dia akan masuk lagi ke rombongan tersebut. Tadi lu diwawancara lah ke balapan. Tadi kenapa trouble-nya? Tenaganya nyangkut. Oh, tenaganya gede teuing. Iya. Tenaganya gede teuingnya. Ah, keren. Oke, siap-siap. Dia tadi breakaway di lap pertama nih. Ya, jadi ini akan masuk lagi ke rombongan pertama. Siap-siap. Ya, oke. Bentar lagi. Siap-siap. Oke, yuk jalan yuk. Go, go, go. Ya, dia jalan lagi, masuk lagi ke rombongan besar. Ya, 5 lap lagi. Oke, pembalap memasuki lap kelima. Ya, bentar lagi finish, barusan bel sudah dibunyikan. Oke, sprint. Oke. Ini intermediate ketiga. Rombongan terdepan melintasi garis start dan finish. Ya, kita lihat ini ada berapa peserta nih? Sekitar 12 peserta sepertinya. 2 lap lagi, ya, lap berikutnya akan dibunyikan bel, ya. Tadi intermediate sprint sudah dilakukan 2 kali. Ya, dan nomor 324 ini 2 kali mendapatkan poin terbesar. 324 ini adalah
Puguh Admadi. Oke, okay, dari Brother Speed X PSCC. Luar biasa, terus ada nomor 322 nih, 322 itu ada Dias. Terus juga ada 323, itu namanya Sardiana. Dari KLCC juga nih, KLCC ada 2 nih masuk. Terus 344. 344 itu ada Kiswo. Kayak ini suasana. Terus 331 juga dapat poin atas nama Fani Gunawan. Oke, okay. Lonceng sudah dibunyikan, menandakan satu ya, lap lagi finish. Satu lap lagi finish. Kita lihat siapakah yang mendapatkan poin terbesar. Oke, okay, ini sprint. Ini sprint. Iya. Pembalap sudah memasuki garis finish. Mantap. Ya, kita akan telah menentukan poin terbesar siapa. KLCC, okay. Bapak Iman, silakan Om. Ya, Pak Iman, Ketum KLCC akan melakukan pengibaran bendera. Oh, tidak. Ya, ini kelas Women Open nih. Luar biasa. Go. Mantap, gaskeun. Ya, di sini ada Gita, ada Rohida. Ya, pembalap-pembalap top di Indonesia pada datang nih. Iya, luar biasa. Pak Ketum, bagaimana nih balapan hari ini? Wah, hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nggak hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim, sukses. Lancar semuanya, mantep Om. Keren. Iya, suasana di tempat finish. Oke, ini para pembalap melintasi garis start dan finish. Terlihat Gita memimpin rombongan bersama Rohida di depan. Ya, ini jumlah peserta di Women Open ada 23 peserta. Ya, ini ada pembalap-pembalap dari SCID Racing Team. Terus juga Reboan Cycling Team. Ada juga KGB Isi Tegal. L2C LRT, SCC Isi Kota Tegal, Whiskey on Wheel, terus GCC Racing Team, ada juga ECC Academy, ada NIB Cycling Team, ada NC Jember Road Cycling, ada Kohar Cycling Team. Wah, Kohar nih Subang. Dan KGB Jakarta. Oke. Kalau begitu saya sepeda sekarang ini. Wis bisa gue sebenar jadi wis lah acak pro gue lah. Keram wae. Kang Egi programnya salah ke saya jadi tidak pelatihan keram ya udahlah naik motornya lah. Eleknya ku aki-aki Om. Elekku si Uwa. Kita push up ta dua kali. Hanya diadukan dengan jadi 70 tahun langsung down saya. Kalau yang ini masuk ya. Kalau para peserta ini peserta kurang lebih hampir 300 dari berbagai daerah, dari bukan hanya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, malah dari Kalimantan juga ada, dari Sumatera ya. Iya betul, kalau Kalimantan Sumatera datang, saya lihat di list juga ada dari Kalimantan Barat ya juga datang. Jauh-jauh ke sini hanya untuk 12 lap, luar biasa ini. Kayaknya hadiahnya 1 miliar ini. Amin. Mungkin boleh dibisikin. Next race. Total hadiah berapa ini untuk semua anak-anak ini? Ya, total hadiah itu kurang lebih 1 juta. Ya, mantap. Ini artinya bahwa alhamdulillah partisipasi dari semua stakeholder dari KSI sendiri, dari KSI, kemudian dari bawah stakeholder. Jadi terima kasih kepada sekali. Dan yang terpenting mudah-mudahan 90% lebih ada Jawa Barat hadir nih. Yes, itu. Wah, mantap. Kita pastikan atlet Jawa Barat bisa hadir 90%. Betul, biar lihat Jawa Barat punya atlet nggak nih untuk pon besok. Jangan-jangan beli dari luar. Biasa Jawa Barat jual atlet, kali ini beli nih kalau nggak ada. Oke, ya pembalap mau lewat. Kita shoot dulu pembalap. Ya, kita masih ada di depan ya para pembalap. Ini sedang mendengarkan lonceng berbunyi, berarti lap berikutnya adalah intermediate sprint. Mari kita saksikan teman-teman, intermediate sprint yang pertama. Di sini ada beberapa atlet nasional dan juga perwakilan terbaik dari daerah. Kita tunggu dalam satu lap akan ada intermediate sprint yang pertama. Go. Ya, sudah ya. Atlet kurang 200 meter. 200 meter lagi pembalap akan memasuki garis finish di intermediate pertama nih. Ya, Komisir Hasan Basrahil sudah datang. Kita lihat pembalap di depan.
siapa yang akan mendapatkan posisi terbaik kali ini. Ya, pembalap sudah pada lewat. Ya, 3 atlet. Oke. Okay. Nanti kita lihat dari video. Siap, kita cek. Oke, ini intermediate sprint kedua di kelas Women Open. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan poin tertinggi. Iya, mantap sekali. Wuhuu. Luar biasa. Oke, pembalap sebentar lagi melintasi. Tinggal 2 lap lagi ya. Di depan sana ada Tara Mandi. Terus ada juga Teddy Jabrik nih. Suaminya Rohida yang sedang balap kali ini, oke. Ini pembalap sedang nyantai karena ini bukan sistem by placing atau by time, tapi by point ya. Mereka menentukan nanti hasil di poin finish terakhir. Ya, sementara poin ini di nomor Women Open ada di nomor 101 itu ada di nomor 241. 241 ini atas nama Magviro Rotika Marenda. Ya, dia mendapatkan poin banyak nih. Poinnya 10, terus 232. 232 atas nama Sahlah Sapia. Ya, dari SCID Racing Team. Dia mendapatkan poin 3. Ya, terima kasih juga posisi 3 dia. Posisi 4, sorry. Ini posisi 3-nya ada 2 pembalap nih, 245 dan 253. Tim ambulan dari Eka Hospital, terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Oke, ini suasana di balapan. Ada BNI 46, ada sisi merchandise dari sampingnya. Oke, bentar lagi pembalap melewati garis start dan finish. Ya, tinggal 1 lap lagi, lonceng akan dibunyikan nih. Dari tadi Om Tara ngoceh terus, katanya di rombongan ini ada ibu-ibu 2 orang nih. Masih di rombongan besar. Oke, saling menguntit para pembalap. Oke, pembalap SCC mencoba untuk breakaway. Rohida ada di belakang. Ya, tinggal 1 lap lagi. Ya, mari kita nantikan bersama. Siapakah pembalap yang akan mendapatkan poin tertinggi kali ini? 241 ya. Ini poinnya tertinggi, 2 kali mendapatkan poin terbesar. 5 dan 5 dapat ngumpulin 10 sekarang. Oke, okay, sebentar lagi para pembalap akan muncul di tikungan di depan ini akan ibu-ibu sampai di garis finish. Jadi kalau putrinya mau ikutan gabung segala macam, lah mulai sekarang dilatihlah. Ini masih pembalap terakhir nih. Masih pembalap terakhir. Pembalap terdepan belum lewat sebentar lagi. Oke, 248 sedang melintas. Terima kasih kepada Om Bodo. Komisir di depan sudah lewat. Muhammad Hasan. Kita lihat untuk ibu-ibu. Oke, Pak Iman sedang mengibarkan bendera finish. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Wow, 241 kayaknya merajai balapan kali ini. Luar biasa. Oke, teman-teman, inilah para juara dari kelas Sally Open dan Woman Open. Oke, tunggu next video di Kamis Speed Kowisloop Kriterium 2023. See you di next video.